Rumah rumah itu dulu sejarahnya itu rumah heritage sebelahnya itu yang pinggiran itu hanya untuk gundi-gundi tinggal. Oh. Kalau sejarahnya ya, kalau kita mau tahu ya. Kalau Bapak mau lihat rumah sebelahnya itu nanti saya dari atas. Oh. Bisa kelihatan. Selamat sore saudara yang dikasih Tuhan. Doa malam kali ini saya tidak jalan-jalan cari kuliner ya. Kita masih dalam rangka ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang minggu kemarin kita rayakan dalam ibadah. Saat ini saya sedang ada di satu tempat yang bersejarah buat untuk GKI khususnya di Jawa Barat di Jakarta. Anda tahu nggak kira-kira saya ada di mana? Sebab kalau Anda lihat profil di belakang saya, nah Anda melihat ada bentuk apakah itu? Kalau Anda tidak tahu, nanti saya tunjukkan dari depan. Kalau Anda warga GKI yang cukup lama, pasti tahu saya ada di mana. Ayo kita lihat dari depan. Coba lihat belakang saya. Kita ada di mana? Di Hong Kong kali ya. Kira-kira daerah mana nih, saudara? Nah, kalau ada yang pernah mengenal gedung ini pasti langsung tahu ya. Ada tiga salib di atap gereja ini. Karena itu gereja ini sering disebut juga sebagai gereja salib tiga. Inilah GKI Perniagaan di kawasan kota Jakarta Barat. Ini gereja yang cukup bersejarah, cukup tua. Saya hari ini dihantar oleh penatua Martin yang menghantar saya melihat ruang kebaktian GKI Perniagaan yang sekalipun tentu sudah menjalani berbagai renovasi tapi sebetulnya layoutnya tidak banyak berubah ya dengan mungkin 50-an tahun lalu. Bukan cuma ruang kebaktian, Pak Martin juga menghantar saya lewat jalan-jalan tikus di dalam dan seputar gereja. Nah kalau tadi dia sempat menyebut rumah para gundik, itu bangunan di sebelah kanan kami ya, rumah-rumah tempat para gundik Kapitan Cina. Kapitan Cina itu adalah gelar yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda, satu jabatan untuk seorang yang ditunjuk sebagai pemimpin masyarakat Tionghoa pada masa itu ya. Jadi wah, pokoknya sejarah banget dah. Nah, sekarang Pak Martin menunjukkan kepada saya sisi lain GKI Perniagaan yang saya belum tahu. GKI Perniagaan punya klinik yang menggunakan bangunan yang bersejarah ya. Nah, pas kita beli baru kita tempatkan poliklinik di sini. Heritage-nya ada di sana. Iya, itu atapnya masih ini, kalau zonasinya kategorinya masih kategori B. Enggak boleh direnov total. Oh. Hanya boleh di renov dikit-dikit gitu, tapi bentuknya enggak boleh berubah. Dalamnya ya, luarnya enggak berubah. Ini juga masih milik kita nih, model lama nih. Ini pakai papan kayu. Itu apa? Itunya masih gentengnya. Iya, genteng sama ininya nih. Apa sih namanya nih? Lubang anginnya. Yang, iya. Lubang anginnya ya. Iya, itu masih. Ya, terus yang ini juga kita mempertahankan nih. Tangganya juga nih. Kita cuma hanya bisa keramikin aja ini. Oh ya, ini masih. Dan ini juga masih model lama, keramik model lama. Ini lantai model lama masih pakai papan kayu. Ini atas kunci lagi. Nah, saudara, tadi ketika di luar ya, kita lihat ada tiga salib. Nah, tiga salib itulah yang menjadi ciri khas gereja ini. Orang-orang suka menyebutnya dulu sebagai gereja salib tiga ya, dan atau orang lama mungkin mengenalnya juga sebagai gereja Patekoan. Nah sekarang kita mengenalnya sebagai GKI Perniagaan ya. Ini mungkin gereja atau jemaat GKI yang paling tua di Jakarta. Jemaat ini tahun ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke 155. 155.
Nah, sebenarnya betul, bukan ulang tahun berdirinya gereja ya. Jadi 155 itu dihitung dari tanggal pertama kali dilakukan baptisan di yang nantinya membentuk jemaat ini. Jadi ada 17 orang yang dibaptis pada tahun 1868, dan nanti mereka lah yang akan membentuk cikal bakal dari jemaat perniagaan atau patekoan ini ya. Jemaat ini jadi hanya 10 tahun lebih muda dari GKI Indramayu, jemaat yang secara historis dianggap paling tua di lingkungan GKI Sidoarjo Wilayah Jawa Barat. Kalau di Indramayu itu 1858, sama dilakukan baptisan perdana pertama kali terhadap seorang namanya Ang Bun Sui dan keluarga kerabatnya, nantinya menjadi cikal bakal jemaat Indramayu. Nah, ini hanya 10 tahun lebih muda dari 1868. Dan jemaat perniagaan ini adalah buah dari dua nama bisa disebut penginjil. Satu namanya Gan Kui dari Tiongkok, satu lagi namanya Mr. F.L. Anting. Ini seorang Belanda, tadinya dia sebetulnya petugas hukum, pejabat negara, tapi kemudian dia terpanggil untuk mengabarkan Injil ke orang-orang Sunda, lalu juga ke orang-orang Tiongkok. Dan akhirnya jadilah jemaat perniagaan ini. Dan jemaat perniagaan ini juga menjadi semacam apa ya, induk dari banyak sekali jemaat GKI di Jakarta. Ya, tahun 1953 misalnya ada satu masalah di jemaat ini, sehingga sebagian anggotanya, aktivisnya, mereka mengadakan ibadah di Jalan Kelinci. Nah, mungkin Anda tahu ya, masih ingat dulu ada lagunya, siapa saya lupa nama penyanyinya, yang judulnya Gang Kelinci. Nah, di situ ada sebuah jemaat yang kemudian dibangun, didirikan, dan sekarang kita kenal sebagai GKI Samanhudi. Karena setelah tidak muat, jemaat Kelinci ini, gereja Kelinci, pindah ke Jalan Samanhudi, jalan yang lebih besar. Jadi GKI Samanhudi. Karena itu, GKI Samanhudi dan GKI Perniagaan berbagi sejarah yang sama. 5 tahun lalu, tahun 2018, mereka bersama-sama merayakan 150 tahun pekabaran Injil di Jakarta, ya, yang akhirnya melahirkan jemaat-jemaat GKI. Dan bahkan, kalau begitu, dengan GKI Gading Indah, kita punya kaitan sejarah juga. Kenapa? Karena GKI Samanhudi adalah salah satu dari 4 jemaat yang kemudian menjadi pengasuh GKI Gading Indah. Biarpun nanti secara resmi yang dijadikan jemaat induk adalah GKI Gunung Sahari, tapi Samanhudi juga punya peran yang besar. Saya ingat misalnya beberapa aktivis kita zaman dulu, misalnya almarhum Bapak Irwan Sutiono, itu asal dari GKI Samanhudi. Kemudian mereka aktif di GKI Gading Indah. Jadi kita di Gading Indah itu mungkin apa ya, cucunya GKI Perniagaan. Umurnya jauh ya, GKI Gading Indah tahun ini umur kita baru 33 tahun. Sini sudah 150 tahun. Ya. Gereja yang ada di tengah-tengah kawasan niaga yang ramai, pecinan dulu pusatnya Jakarta, ini kota tua dulu kita kenalnya. Ya. Saya tadi diajak jalan-jalan oleh seorang penatua yang beliau di bidang sarpros, dan diperkenalkan sisi-sisi atau sudut-sudut tersembunyi dari GKI Perniagaan. Dan saya baru tahu, padahal saya kenal gereja ini sudah cukup lama, hampir 30 tahun. Nyata banyak hal yang menarik. Nanti kita lihat rekamannya ya, bagaimana GKI Perniagaan itu hadir di tengah masyarakat Tionghoa, lahir juga dari masyarakat Tionghoa, dan kemudian melayani, menjadi berkat di tengah masyarakat di sekitar ini. Nah, yang mungkin menarik adalah bagaimana dalam tadi kami tour itu ada tradisi-tradisi heritage ya, kalau bahasa kerennya, yang tetap dipelihara. Ya, bangunan yang asli, bahkan bangunan klinik yang karena statusnya sebagai bangunan kelas B yang tidak boleh direnovasi total, tetap dipelihara, tetapi tetap ada modernisasi. Ada perubahan-perubahan yang tidak bisa dihindari. Ada ruangan-ruangan yang sangat canggih untuk misalnya membuat konten-konten dalam rangka pembinaan umat. Ada ruang yang dibangun untuk membangun suasana kebersamaan, ngobrol, ngopi setelah ibadah.
Semua ini mau mengatakan bahwa kehidupan kita sebagai gereja harus tetap bergulir, berputar seiring perkembangan zaman, tapi juga kita tidak melupakan sejarah, tidak melupakan dari mana kita berasal, dari mana kita, apa yang membentuk kita sampai hari ini, ya. Dan itu yang juga mempengaruhi pada akhirnya membentuk bagaimana gereja ini, jemaat GKI Perniagaan, menjalankan tugas panggilannya menjadi berkat buat orang-orang sekitarnya. Bagaimana dengan kita di GKI Gading Indah? Ya, kita adalah jemaat yang metropolitan, berkembang cepat, tetapi juga kita punya warisan-warisan yang berharga, yang patut kita teruskan, ya, nilai-nilai yang kita anut, yang bisa menjadi kekuatan dalam pelayanan kita. Egaliter, kebersamaan, kekeluargaan, dan sebagainya. Jadi, di dalam rangka ulang tahun GKI, ini GKI Perniagaan, ya, ruang ibadahnya sudah direnovasi sedikit, tetapi basically masih tidak banyak berubah dari mungkin 30-an tahun lalu. Ini bagian dari sejarahnya, ini bagian dari karya berkat Tuhan yang memberikan atau membentuk jemaat ini untuk menjadi alatnya di dunia. Kiranya informasi ini menjadi berkat buat kita semua, kita jadi semangat melakukan tugas panggilan kita sebagai gereja. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami, secara khusus kalau baru saja kami boleh merayakan, mensyukuri anugerah-Mu dalam pertambahan usia gereja kami, Gereja Kristen Indonesia. 35 tahun GKI menjadi gereja yang menyatu, yang belajar selama ini untuk berjalan bersama dalam segala perbedaan dan keunikan, untuk bersama-sama mengerjakan misi Allah yang dipercayakan kepada GKI. Karena itu beri kepada kami semua hikmat, keteguhan hati, kebersamaan, sehingga perbedaan keunikan tidak menjadi penghalang, malah menjadi kekayaan kami dalam bersama-sama mengerjakan tugas yang Kau percayakan kepada kami sebagai gereja-Mu. Biarlah kami boleh terus berderap satu dalam berbagai unsur kehidupan bergereja, menghadirkan karya kasih Allah dimanapun kami Tuhan hadirkan, dimanapun GKI sebagai jemaat lokal, sebagai sinode wilayah, sebagai klasi, sebagai sinode, boleh menjadi alat Tuhan membawa kebaikan, membawa berkat buat dunia di mana kami ada. Khususnya untuk Indonesia, dalam setiap pergumulan yang dihadapi, dalam setiap tantangan yang dijalani bersama sebagai satu bangsa. Kami mau berdoa untuk kami semua, jemaatmu GKI, khususnya di GKI Gading Indah, biarlah lewat kehidupan kami sebagai gereja, namamu dipermuliakan dan berkatmu boleh dirasakan oleh sebanyak mungkin orang yang mengenal kami, yang hadir dalam kehidupan kami sebagai gereja. Kami mau berdoa untuk setiap pelayanan yang dilakukan di GKI Gading Indah, untuk setiap karya yang dikerjakan bersama-sama, setiap pelayan, setiap orang yang terlibat dalam pelayanan, setiap anggota jemaat dan simpatisan. Biarlah dalam segalanya kasih Tuhan yang boleh terus kami nyatakan. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga dalam setiap pergumulan mereka, pergumulan terkait dengan pekerjaan atau ekonomi, pergumulan terkait relasi antar anggota keluarga, pergumulan yang terkait dengan kondisi-kondisi fisik dan kesehatan dari setiap anggota keluarga. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Bambang Kristanto, Bapak Hari Dwi Yoga, Ibu Verlina Rusli, dan Bapak Kunjung. Tuhan yang boleh terus kuatkan mereka, berikan pemulihan, kekuatan, sertai juga setiap anggota keluarga yang mendampingi, sehingga mereka boleh dicukupkan dalam segala hal, khususnya dalam hikmat, dalam kekuatan dari Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami dalam istirahat kami hari ini, biarlah dengan rasa syukur kami menutup hari ini dalam
istirahat kami yang juga anugerah dari-Mu. Dan esok hari dengan perkenanan-Mu kiranya kami juga boleh bangun, menatap hari baru, panggilan baru yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja di tengah dunia masyarakat di mana kami ada. Inilah doa kami, dalam satu nama kami mohon, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Kepala Gereja yang kami muliakan selalu. Amin.